Mi. Sumi. Mana sih tuh orang? Pergi dari pagi jam segini belum pulang juga. Begini nih. Kalau satu circle sama si Kanza, belum apa-apa udah banyak izinnya. Siapa sih ah? Good morning, honey. Kenapa ke sini? Kenapa gak bilang ganggu sini? Ya ampun, gue kan tahu Jaki kalau paginya ada, makanya gue kesini. Ini Bu Elisa. Ih, oh, kok malah takut gitu sih tinggal Amit? Ini enggak, kamu lihat dulu itu paketnya dari siapa? Terus buat siapa? Lihat. Di sini sih nggak ada nama pengirimnya ya, Bu. Sabar, nyantai aja, waduh. Lato, hah? Itu kamu paket dapat dari mana? Ini tadi ada di luar, gue lihat. Kayaknya buat lu nih. Ini kan paket yang tadi malam. Ini aku udah suruh Sumi buang loh. Kok bisa sama kamu sih? Oh, yang semalam lo telepon gue itu? Iya, ini paketnya. Kok ini bisa balik lagi? Jangan-jangan emang ada yang sengaja neror lo nih, Miss. Bener kan aku bilang tadi malam? Tapi siapa ya? Apa Zaki ya? Soalnya kan gak mungkin ada orang yang bisa naik ke atas sini kalau gak punya akses. Nah, itu dia, Liz. Kan emang gak ada orang sembarangan bisa naik ke sini, kan? Iya sih, tapi kayaknya tadi malam Zaki gak kemana-mana deh, dia ada di rumah. Itu, atau memang dia nyuruh orang, atau ada siapa gitu? Aduh, aku gak tahu deh, aku pusing. Udah mendingan kamu bawa keluar deh, kamu buang aja sana, buang jauh-jauh. Jangan, kita kan belum tahu isinya apa. Kita buka dulu. Tapi jangan buka di sini. Jangan buka di sini. Marco, aku nggak mau. Kalau bahaya gimana itu? Ya elah, Liz. Lo parno amat. Selalu ada gue. Apa yang takut lo? Lo lagian takut amat, cuman batu bata nih. Apa itu? Ada tulisannya, Liz. Maling teriak maling. Maling teriak maling? Maksudnya apa sih? Emang siapa yang teriak maling? Gue kagak tahu deh. Nih, siapa yang berani macam-macam sama aku ya? Udahlah, Liz. Lo nggak usah parno gitu. Kalau lo parno, takut, yang ngirim ini makin seneng deh, berhasil. Ya tetap aja aku mau tahu siapa yang ngirim aku, siapa yang udah neror aku kayak gini. Yaudah, lama-lama aku bisa gila tuh gara-gara kayak gini doang. Tenang, biar gue urus. Itu doang. Gue balik ya, ntar Tosi nyariin lagi. Iya baik dokter. Iya, oke. Iya, saya akan ikutin saran dokter ya. Terima kasih ya, dok. Mas, udah deh. Aku nggak mau ngerepotin kamu. Kamu bisa dengerin aku dulu nggak sih? Ini menurut dokter, kamu mesti dibawa ke psikiater. Mas, Kanza kan nggak gila. Kok dibawa ke psikiater? Yang bilang Kanza gila tuh siapa? Kamu tuh kalau nggak tahu apa-apa, diem dulu deh. Gini ya, psikiater itu bukan berarti gila. Bisa juga depresi, bisa juga stres. Semuanya kan bisa ada sebabnya. Nggak semuanya gara-gara gila, gimana sih? Oh gitu. Maaf Mas Zaki, soalnya di kampung Sumi itu kalau orang yang lagi sakit terus dibawa ke psikiater, itu artinya gila, Mas. Ya nggak gitu juga, Sumi. Udahlah. Kata dokter, kalau emang medis kamu nggak terdeteksi, itu artinya psikologis kamu yang kena. Dan kamu kan juga ada trauma. Iya Kanza, benar kata Zaki. Mendingan kamu cek psikiater aja dulu. Iya,
sih aku biar bilang sama bapak dulu ya. Gak bisa gitu Kanza, ini harus cepet-cepet diperbaikin. Biar kamu juga gak sakit-sakitan terus. Kan lebih cepat lebih baik. Kalian gak usah terlalu khawatiran aku. Aku gak apa-apa kok. Makasih udah tolongin aku. Sekarang aku butuh sendiri dulu ya. Aku mau istirahat. Kanza. Mas, udah dong mas. Kamu gak perlu terlalu perhatiin aku kayak gitu. Yang perlu kamu perhatiin itu Rachel, bukan aku. Kamu tolong ya, nanti bujukin Kanza supaya dia mau cek untuk ke psikiater. Iya mas. Oh iya, bukannya tadi Kanza udah nolak mas waktu mas tawarin sampai mas diusir loh. Ya makanya kamu ngomongin nanti pelan-pelan sama dia, bujukin aja ya. Iya mas, nanti Sumi bujuk. Dan lo, tolong ya, cari Rachel sampai dapet. Sampai siap. Kita dapet petunjuknya. Siap, gue mesti beresin urusan kantor. Mas Farel? Ya, Sum. Kenapa? Mas Farel udah tahu nama Sumi. Padahal kita belum kenalan loh, Mas. Oh iya. Saya Farel, asisten pribadinya Pak Zaki. Oh, Mas Farel. Aku Sumi, Mas. Mas bisa panggil Sumi Mimi. Nggak apa-apa kok, panggil Mimi aja. Lucu juga ya kamu. Mas Farel bisa aja, Mas Farel juga cute. Yaudah, kalau gitu saya duluan ya, Mi. Yaudah, Mas hati-hati ya. Iya. Mas Farel, genggaman tangannya masih berasa banget. Ini memang jodoh Sumi yang dikirimkan sama Tuhan. Iya, aku share lokasinya sekarang ya. Aku tunggu. Jangan sampai terlambat. Bapak tahu Rachel Wijaya nggak? Nggak kenal sih, Mas. Cuma saya tahunya di berita-berita aja sih. Bapak pernah lihat dia sekitar sini nggak? Waduh, kayaknya nggak mungkin ya, Mas. Crazy Rich model gitu mau nginep di hotel seperti ini.
Yaudah, makasih banyak ya Pak. Iya. Permisi. Iya, sama-sama Mas.